setia. Solusi empati tegas, inovasi andal. Setia. Solusi empati tegas, inovasi andal. Pelayanan publik yang prima bagi Jakarta. Komitmen amanah, dedikasi sepenuh hati. Dengan inovasi tiada henti, multi channel public service delivery. 1500164 call center dan Ajib siap melayani. Setia. Hari Perempuan Internasional atau International Women's Day dirayakan pada tanggal 8 Maret setiap tahunnya. Hari ini didedikasikan untuk memperingati perjuangan perempuan dalam meraih hak-hak yang sama dengan laki-laki di berbagai bidang. Inilah sosok perempuan-perempuan menginspirasi yang pernah berbagi di layanan Jakarta on TV. Solusi empati tegas inovasi andal. 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 Solusi empati tegas inovasi Anda. Nah, Mas Aldi, selamat datang di galerinya Puskra. Ini ibu-ibu sedang asik. Sedang asik ya. Assalamualaikum ibu-ibu. Waalaikumsalam. Lagi bikin apa nih ibu-ibu nih, Bu? Lagi bikin, kebetulan lagi ada pesenan. Mm. Jadi kita juga mengikuti ada pesenan. Ini ya. Ada. Wah, cantik sekali tuh. Ini bros cantik. Bros. Jadi mereka juga pinter menyulam. Mm. Tapi pinter juga. Kita latih ya, ini melatihnya juga cukup cepat membuat bros. Bros, wah itu konsepnya bros apa tuh, Bu? Ini konsepnya bling-bling. Bling-bling? Iya, bling-bling. Jadi kita tuh semangat kalau ketemu orang. Wah, oh iya, benar. Itu Ibu pegang aja langsung, saya langsung mengarah ke situ terus tuh, Bu. Iya, seru langsung, kan? Ya, seru sekali. Semangat. Jadi Ibu juga jadi makin cerah, makin terlihat ya, semangat begitu ya. Dapat insight dari situ, luar biasa. Jadi memang ternyata produknya nggak cuma dari kain bekas aja ya, ada juga ya, dari manik-manik nih seperti ini. Ini ntar nih yang dibikin gitu ya. Iya, ini semua bahan dasar ya. Mm-mm. Jadi ada beberapa kita... Ini bikin ini bikin ini. Oh, Ibu ya, kerjanya sambil gosip juga. Boleh ya? Dong Mas Aldi. Oh boleh ya, tapi gosip yang baik, menjalankan hal yang baik. Gimana Bu, ya, susah nggak Bu bikin ini Bu? Awalnya enggak, ya? Susah, awalnya susah. Awalnya susah ya? Ini kan dari baja, ini lecet juga. Tangannya pada lecet. Tapi nggak. Tapi kok ada yang mirip ya Bu? Ini kok mirip ya? Iya, ini oh, mirip ya? Ini ibu dan anaknya. Oh. Ya, ini dulu dari bayi udah ibunya udah bantu kita. Oh, terus ikut gitu ya. Karena sekarang udah gede, dia bisa ikut, kebetulan ada waktu libur. Jadi ini anaknya itu ibunya. Wah, ini luar biasa. Ini udah menikah malah anaknya. Jadi udah beberapa udah menikah. Oh, jadi waktu pas bayi ingat enggak Mbak waktu itu Mbak? Pas bayi ingat enggak dibawa-bawa apa udah suka kerajinan dari bayi ya? Iya, Mas Aldi didoain nanti semua jadi pengusaha.
Tapi menarik nih Bu, tadi kan saya udah ketemu sama ibu-ibu yang bantuin ibu nih, yang kerja bareng sama ibu nih, para pengrajin yang luar biasa nih. Nah, ini gimana sih Bu, caranya waktu itu ibu merekrut mereka dan memberdayakan warga sekitar nih, gimana ceritanya nih Bu? Ya itu sebuah proses ya Mas Agi. 20 tahun yang lalu ya, saya sudah membuat kerajinan, terus saya dibantu pembantu gitu. Kan. Saya kerja yeah. kantor ya. Awalnya ibu pekerja kantoran kantor, gitu, pegawai ya. Dulu butuh tambahan karena kan suami sekolah ya, yeah. anak sekolah. Terus gimana, saya kerja kantor nggak cukup. Saya Sabtu Minggu saya bikin kerajinan. Itu berjalan berapa tahun, orang mulai kenal produknya Puskra. Tiba-tiba saya dapat ujian ya, yeah. Saya divonis cancer nih, kena cancer. Itu semua udah nangis, saya sih kayaknya bingung aja gitu ya, nggak ngerti gitu. Ya, apa sih cancer gitu, terus besok saya mau operasi nih, malamnya dapat pesanan ribuan. Terus gimana tuh Bu? Saya juga mikirinnya pesenannya, mikirin cancer ya. Subhanallah. Itu tangan Tuhan ya, kasih pelajaran ke saya, kasih ilmu, sakit itu ilmu Mas Aldi. Jadi tuh saya berpikir keras, gimana ya supaya saya bisa ditangkep itu pesenan, sayanya sehat gitu, saya operasi seharian. Jadi melek tuh juga masih fly, tapi saya pikirin gini, gimana ya, saya dapat amanah yang luar biasa dari PT Safira yang punya 100 outlet. Nggak mungkin dong saya kerjain sendiri, gitu. Tantangan. Terus saya berdoa, ya Allah sembuhkanlah saya sesembuh-sembuhnya. Terus saya dikasih tangan-tangan yang penggantikan. Tangan kanan saya udah nggak bisa lagi Mas Aldi, cuma boleh ngangkut 100 kilo. Gitu. Tangan saya gimana nih, udah nggak bisa lagi. Gitu. Allah ganti tangan-tangan saya ini, waktu itu ada 30 orang. Dengan entah gimana ya gimana Allah. Cara dapetnya tuh dari sebelumnya gimana? Belum ada orang, tiba-tiba ada 30. Ya, itu gimana cara ngerekrutnya tuh Bu? Ngerekrutnya ya saya berdoa aja sama Allah. Ya Allah gimana ini pesenan gitu kan. Terus itu cita-cita saya, tiba-tiba dikasih pesenan kok sayanya tergeletak ya, gitu. Tangan saya udah ya? Gak boleh lagi pegang yang susah-susah ya. Satu-satu berdatangan, alhamdulillah. Mereka ini yang bantu saya dari dulu. Tangan saya satu ini diganti oleh tangan 30. Luar biasa. Luar ya, biasa ya pemirsa ya. Nih saya tadi dengar cerita ibu, saya terharu sekaligus bangga nih dengan semangat ibu yang begitu luar biasa ya, di tengah keterbatasan dan lain sebagainya ya. Ternyata kalau kita punya niat dan juga semangat yang kuat, semua akan ada jalannya begitu ya Bu ya. Ada jalannya, jangan takut. Jangan takut. Nah ibu kan dengan usaha ibu yang sudah ke 10 negara begitu ya, sebenarnya apa sih makna penting perizinan nih buat Bu Ita nih? Ya perizinan tuh kan penting banget karena apa? Kita yakin bahwa kita tidak mengganggu keluarga dulu, tetangga. Ya, kita nggak boleh egois. Jadi salah satu syarat mengajukan perizinan adalah kita tidak mengganggu tetangga. Nah, kita minta tanda tangan tetangga. Kemudian kita pergi ke kantor kecamatan. Nanti kita di situ dikasih tahu, isi dengan online. Nah, karena saya udah gaptek ya, udah nenek-nenek gaptek. Tapi ibu semangatnya, semangat muda loh. Jangan asal ditanya gitu. Ternyata dibantu banget loh Mas Aldi. Di pemerintahan itu membantu banget. Kita gini loh Bu, gini semua dibantu. Itu luar biasa banget. Berarti ibu urus izinnya sendiri dong? Sendiri dong. Sendiri, walaupun tadi didatengin. Oh, didatengin. Betul pemirsa, kita juga harus melakukan pengurusan perizinan secara mandiri begitu ya Bu ya. Bu Ita dan juga pemirsa, terima kasih karena sudah membuktikan bahwa di Jakarta urus izin sendiri itu mudah. Betul.
ngapain sih pakai ngurus izin segala? Kenapa Mas Aldi? Kenapa tuh? Banyak sekali fasilitas dari pemerintah yang membantu UKM. Nah, syaratnya apa? Ya kita mau bekerja sama dengan pemerintah, caranya ya ngurus izin. Oh, kita jadi dibantu. Ada yang kamu pengen apa sih? Kamu pengen bisa digital, diajarin, ada pelatihannya. Kamu suka apa? Masak. Ayo upgrade, diajarin masak, dikasih alat-alat. Keren gak? Mas Aldi mau ikut. Boleh banget tuh. Jadi izin ini adalah pintu masuk untuk kita bisa mengembangkan usaha kita. Begitu ya, ya Bu Ita ya, maksudnya ya? Kita bisa naik kelas, bisa lebih berkembang, bisa keluar negeri. Itu bantuan dari pemerintah banyak Mas Aldi. Luar biasa. Jadi kita, kalau kita takut sendiri, kita kerjasama dengan pemerintah. Iya, luar biasa. Bagaimana sejarah awal mulanya berdiri Afi Coffee ini, Manogan, yang ngehits ini sekarang di Pancoran ya? Oh, pengennya di semua ya, seluruh Indonesia, bukan cuma di Pancoran, cuma di Jakarta Selatan mungkin ya. Ya, jadi pertama kali kita itu berdirinya di tahun 2017, holdingnya namanya Mamori. Oh, jadi di bawah PT? Iya, jadi di bawah Mamori itu PT Manal Mamora Indonesia, kita punya brand Afi Coffee. Afi itu kependekan dari It's All About Coffee, about the coffee bean, biji kopi, coffee leaf, teh daun kopi, dan coffee waste. Atau kita mencoba memanfaatkan sampah kopi gitu. Nah, kita sendiri bisnisnya itu mulai dari hulu sampai hilir. Jadi kita bisa supply green coffee bean, kita juga bisa supply roasted bean-nya, kita juga bisa supply untuk ground atau langsung ke customer, atau kita sekarang ada di food service ya. Jadi kita juga ada di retail atau di supermarket-supermarket. Kita juga punya 3 store Afi Coffee sekarang. Ini yang pertama kita buka di Pancoran. Oh, selain itu ada di? Di Sudirman. Di Sudirman Tamrin, tepatnya di Taman Sumene Promenade. Terus kita juga ada di dalam stasiun MRT Lebak Bulus. Wah, gitu. Jadi sebenarnya Afi Coffee ingin menawarkan pengalaman kepada konsumennya untuk menikmati kopi dari biji gitu ya. Iya. Dari bean to cup. Oh. Iya, dari bean to cup, atau sekarang kita bisa sebutnya daun sampai daunnya juga sampai ya. Sampai daunnya juga, mungkin cherry to cup kali ya. Karena kita berkolaborasi dengan petani juga kan. Dan kita bukan hanya di domestik, tapi kita juga bisa supply untuk kapasitas satu full container load untuk ekspor. Begitu. Dan teh daun dari daun kopi juga baru-baru ini kita ekspor ke UK. Iya, wah luar biasa. Manogan ya. Wah, saya penasaran nih dengan tantangan yang dihadapi oleh Banaugan dan juga Afi Coffee begitu dengan teman-teman. Apa saja nih tantangan yang dihadapi untuk mengembangkan bisnis Afi Coffee ini? Ya, yang pasti karena kita ada di dunia atau di usaha perkopian, sekarang ini memang suplai kopi cukup terbatas ya, karena adanya kekeringan El Nino, jadi memang harga kopi meningkat ya kurang lebih sekitar 30%-an gitu. Dan memang juga ada inflasi, jadi cukup mempengaruhi kita dalam membeli bahan baku, kemudian juga cukup menggerus profitnya kita gitu. Kemudian juga banyak sekali kompetisi yang cukup ketat di perkopian. Kita boleh lihat di setiap berapa meter itu ada coffee shop baru banyak ya. Dan juga kalau kita masuk supermarket juga cukup banyak pilihan kopi-kopi lain, dan ekspor juga begitu. Tapi intinya Afi sendiri tetap berusaha memberikan kualitas yang baik untuk pelanggannya. Kita mensupply grade 1 quality untuk kopinya kita, ada juga yang specialty coffee dan juga teh daun kopi kita juga cukup berkualitas ya. Dan yang pasti kita juga tetap berusaha mempertahankan service kita ke customer. Luar biasa, memang banyak banget kedai-kedai kopi di Jakarta, tapi Afi Coffee selalu di hati. Oh iya, di jiwa nggak? Di jiwa, oh iya. Salah ya. Manogan, saya ingin pertanyaan yang berikutnya nih, yang lain lagi nih, yang terkait dengan
Bagaimana dukungan pemerintah terhadap bisnis atau usaha yang Mbak Naugan jalankan di Alfi Coffee ini? Ya, pemerintah sejauh ini, terutama pemerintah DKI Jakarta, sangat mendukung kegiatan usaha Alfi Coffee untuk bisa berkembang. Karena Alfi sendiri itu tergabung dalam Jakpreneur atau Jakarta Entrepreneur. Jadi kita banyak sekali didukung untuk mendapatkan perizinan-perizinan seperti halal, HKI, kemudian PIRT, NIB, kemudian juga halal dan sertifikasi yang lain. Itu semuanya kita dapatkan dengan gratis. Dan itu semuanya disupport oleh pemerintah DKI Jakarta lewat Jakpreneur. Luar biasa. Jadi kalau udah ada izin ya pemirsa ya, jadi produknya tuh juga bisa kita taruhin semuanya ya. Ini ada logo MUI-nya, lalu juga ada PIRT-nya. Ini lengkap banget. Betul. Dan ini juga membuat produknya jadi gampang dijual juga kan. Betul, karena jadi, kalau kita mau masuk supermarket atau kita mau mengembangkan usaha kita, kalau kita sudah punya perizinan itu akan lebih gampang untuk lolos kurasi. Luar biasa, akhirnya juga bisa sampai ke luar negeri. Mbak Yelga tadi tertarik nih, tadi di bawah Mbak Yelga kan cerita bahwa memulai bisnis ini bersama dengan pasangan tercinta gitu ya. Betul. Nah itu ada tantangan tersendiri kan? Mungkin pemirsa juga penasaran nih. Iya. Kalau berbisnis dengan orang terdekat tuh seperti apa sih tantangan yang dihadapi begitu Mbak Yelga? Benar-benar. Jadi ya kayak kalau misalnya kita bisnis sama pasangan tuh ada yang kalau dapet nanti celahnya atau dinamikanya udah pas, itu sebenarnya menyenangkan banget mas. Jadi kayak kita bisa ngobrol di rumah tuh, ada kerjaannya, ada sisi personal juga gitu kan, dan bisa brainstorm non-stop. Itu serunya menurutku. Tapi kalau misalnya nggak cocok, bayangin kita di kantor ribut, di rumah ribut gitu. Jadi ya bisa jadi sumber sengsara gitu, kalau nggak cocok gitu kan. Iya ya. Kalau di kasusku sama suamiku, kita tuh mungkin 2 tahun pertama kayak ada fase adjustment gitu. Jadi cara kerja kita beda banget. Jadi cara kerja aku tuh sangat terstruktur. Jadi aku okay, kalau misalnya mau kerja tuh punya goal, punya rencana kerja, terus aku jalanin. Terus udah gitu pokoknya sangat result oriented gitu. Nah kalau suamiku tuh tipe orang yang lebih spontanitas, mengalir aja. Kadang-kadang tuh bisa punya ide random, rencananya apa tadinya mau ngerjain goalnya A, timelinenya 1 tahun. Tiba-tiba dia punya rencana pingin introduce new product dalam waktu sebulan gitu. Pokoknya yang bener-bener kreatif banget, tapi deg-degan ya mas kalau misalnya kita, jadi orangnya sangat apa ya, tidak gampang diprediksi gitu. Nah jadi waktu itu kita adjustment 2 tahun pertama untuk supaya cara kerja kita pas, terus cara komunikasi kita pas. Kadang kan kita kalau misalnya komunikasi sama orang terdekat paling jujur. Jadi kadang-kadang kalau kita nggak suka sesuatu mungkin bisa menyakiti hati orang terdekat, ya kan? Biasanya kita lebih sopan ke orang yang gak deket. Iya. Jadi kalau misalnya waktu itu banyak juga kita belajar gimana sih caranya ngasih feedback dengan cara yang tetap jujur tapi gak menyakiti hati gitu. Oh, ya, jadi memang ada penyesuaian-penyesuaian memang di awalnya juga ada ribut-ributnya juga ya pemirsa ya pasti ya. Sempat hampir gagal nikah. Oh, gagal nikah hanya karena usaha. Tapi sekarang punya usaha dengan usia lebih dari 10 tahun. Ya, luar biasa. Tahun. Jadi ternyata memang ada mitos-mitos yang memang ternyata bisa kita pecahkan juga begitu ya ternyata ya. Itu sih, kan biasanya kan orang kan kalau sama orang terdekat atau sama sahabat aja bisa berantem gitu ya kalau punya usaha, tapi ini sama suami begitu ya pemirsa, ternyata bisa membuat hubungan menjadi semakin langgeng justru ya. Iya. Nah selanjutnya Mbak Helga, ini ya, mitos atau fakta bahwa seorang vegan ini selalu bisa bikin muka kita selalu berseri kalau kita jadi vegan, itu benar apa? Fakta atau mitos tuh bikin itu, berseri muka? Itu fakta kalau pola makan vegannya itu pola vegan yang sehat, makan sehat. Jadi kan sebenarnya vegan itu kan artinya makan makanan abadi. Nah makanan abadi yang sehat itu kan kayak gini ya, ada sayur, ada protein abadi, ada beras coklat, jadi kayak karbohidrat kompleks gitu kan, seimbang gitu. Cuma bisa juga orang vegan tapi tiap hari makan mie instan, bisa juga mas. Lemes ya? Iya. Nah kalau pola makan yang vegan sehat seimbang, pasti efeknya di kulit bagus.
Jadi memang bikin muka kita jadi bersih. Ini kayak ketemu Mbak Helga bersih sekali hari ini, pemirsa. Aduh, gitu ya. Karena kan antioksidan, Mas. Kayak antioksidan. Jadi kan yang berwarna-warni ini kayak antioksidan. Jadi semua bahan nabati tuh kayak antioksidan. Jadi bagus untuk kulit, terus udah gitu penyembuhan luka. Kalau Mas olahraga, buat endurance, itu bagus banget. Gitu, melawan polusi, itu kan bagus, antioksidan. Cuma kalau misalnya tiap hari makannya mie instan, vegan, ya mungkin nggak mendapatkan manfaat kulit sebagus itu, gitu. Jadi fakta ya, fakta. Kalau pola makan seimbang, maka akan membuat wajah semakin berseri. Iya, dan berat badan bakal ideal dalam waktu yang sangat cepat. Waduh, itu kayaknya impian semua orang tuh. Impian semua orang. Tapi ada satu fakta lagi sih, Mbak Helga nih, kalau seorang vegan ini akan selalu membuat hubungan semakin romantis. Masuk ke fakta... what you eat ya? Enggak sih, karena kan kita selalu vegangan. Kita kembali setelah yang satu ini. Baik. Nah, tapi untuk hal yang satu ini di segmen ini, saya ingin bertanya terkait dengan perizinan nih, Mbak Helga nih. Bagaimana Mbak Helga selaku seorang pelaku usaha ini memandang perizinan itu seperti apa sih pentingnya, Mbak Helga? Buat aku perizinan penting banget karena kita pingin ngejalanin bisnis dengan peace of mind ya. Jadi kita pingin udah compliant lah sama izin-izin yang diperlukan gitu. Dan aku jujur bilang, bergerak udah 10 tahun ya. Dalam tahun-tahun terakhir menurut aku tuh perizinan sekarang udah jauh lebih mudah. Jadi kalau misalnya kita kan sebagai restoran dan kafe, izinnya itu NIB ya Mas. Sama SIUP segala macam itu jadi satu sekarang. Dulu kan bisa-bisa tuh. Sekarang jadi satu, terus bisa kita bisa apply online. Jadi cuma ke OSS doang, terus cepat banget prosesnya, sangat jelas, gampang. Terus sekarang aku juga yang produk FMCG-nya gitu ya, yang packaged food-nya, Green Rebel ini, kita kan halal, bikin certified, terus udah gitu ada BPOM juga, ada izin BPOM. Itu semua kita urus melalui CNIB juga. Gitu. Jadi semuanya jadi satu, udah terpadu gitu. Ya, jadi memang sudah sangat mudah begitu dengan online ya. Mudah banget. Mudah banget ya, dan kalau udah ada izin ya pemirsa, ini kita bisa langsung tempelin di sini nih. Dan ini juga ada daya tarik penjualannya juga ya. Ada daya jualnya juga kan izin ini ya. Kita sekarang hanya bisa jual ke supermarket kalau izin BPOM, Mas. Oh. Kalau kan BPOM sekarang supermarket nggak mau jual. Jadi penting banget perizinan penting itu ya. Penting banget, iya. Nah dok, ini kan kita sekarang berada di Ocean Dental, ini tempat yang sangat nyaman ya. Tentunya kita sebagai pasien ketika merawat gigi di sini juga dengan kenyamanan seperti ini tentunya juga nggak takut-takut lagi pemirsa ya, kita kalau mau periksa gigi dan mulut ya. Nah dok, di kesempatan yang bahagia ini mungkin dokter bisa berbagi cerita sukses terkait dengan pengembangan Ocean Dental ini dok. Oke, silakan. Pertama kali Ocean Dental itu kita buka di daerah Tanjung Priuk, tepatnya di Jalan Cemara Angin, Jakarta Utara. Di sana kita pertama kali buka, memang tempatnya tidak terlalu besar. Di sana itu terdapat berbagai lapisan masyarakat. Nah, dari sana saya menyadari kalau sepertinya tingkat kesehatan, tingkat kepedulian masyarakat terhadap kesehatan gigi itu masih sangat kurang. Masih sangat kurang. Waktu itu di Cemara Angin Tanjung Priuk, tahun berapa tuh dok? Tahun 2013. Tahun 2013 betul, awalnya. Betul. Wah dari situ akhirnya ketika dokter bertemu dengan tadi berbagai macam pasien ya. Betul, betul. Dari sana kita baru benar-benar bertekad untuk mengembangkan dan menyadarkan masyarakat di berbagai daerah seperti yang dari awal kita buka itu. Oh, menyadarkan masyarakat akan pentingnya kesehatan gigi dan mulut. Wah, tentunya ketika mimpi itu muncul, pasti awalnya ada triggernya dulu ya pemirsa. Ini penasaran nih awalnya nih. Apa dokter ketemu pasien yang seperti apa? Atau jangan-jangan dokter memang kayaknya semua sudut Jakarta harus ada nama Ocean Dental nih. Okay. Kira-kira gimana tuh dok? Awal mulanya sampai dokter tuh memiliki tekad itu dok? Oke, okay. Awal mula memang saya terharu lah ya. Saya ada satu cerita terharu. Ada satu pasien datang ke saya, bapak-bapak sudah lumayan tua. Datang ke saya dengan keadaan gigi yang sudah ompong. Cuma ada sisa satu atau dua gigi yang tersisa. Di situ kan kita bisa lihat ini si bapak ini pasti tidak bisa mengunyah dengan benar. Wah, gitu iya, ya. Iya. Datang ke saya dengan posisi giginya pun sudah goyang karena
saya kasih tahu kalau ini memang harus dicabut dan dibuatkan gigi palsu tiruan gitu. Tapi memang dengan polosnya si bapak itu menginfokan kalau dari segi dana bapak ini tidak ada biaya gitu. Sedangkan yang dia tahu kan memang untuk pembuatan gigi palsu itu agak mahal gitu. Dari situ saya rasa apa ya, iba saya muncul gitu ya. Saya bilang ya sudah pak, saya cabutin dulu gigi bapak, nanti saya akan buatkan gigi palsu bapak, saya berikan secara gratis saat itu gitu. Saya murni saya berikan karena memang saya lihat ini memang penting banget untuk si bapak ini nih memakai gigi palsu, karena kalau dia tidak pakai gigi palsu otomatis dia tidak bisa mengunyah dengan baik. Seperti itu. Nah saya lakukan, saya berikan. Yang saya bikin saya terharu adalah si pasien ini tiba-tiba datang, dia bawa hasil panen. Ternyata si bapak ini seorang penjual di salah satu pasar di dekat sana. Dia menjual buah-buahan. Oh. Iya betul. Jadi dia datang ke saya, dia bawa buah-buahan hasil yang dia jual, dia berikan secara ikhlas ke saya gitu. Di situ saya benar-benar terharu. Dari awal saya tidak meminta untuk dibayar sebenarnya. Gitu. Jadi itulah salah satu tekad saya juga. Saya ingin seluruh lapisan masyarakat ini bisa perawatan dengan harga yang terjangkau. Gitu. Jadi sangat menarik ya pemirsa, saya sampai tidak bisa berkata-kata. Jadi si bapak itu karena sudah dirawat giginya oleh dokter Ernst, lalu dia memberikan secara cuma-cuma juga buah-buahnya. Manis-manis tuh ya, tapi ya. Iya, mantap. Manis, mantep-mantep ya. Mungkin bapak, halo pak, mungkin saat ini bapak sedang tersenyum gitu ya. Tadinya nggak bisa senyum, jadi senyum lebar. Dokter Kate, perizinan nih dok, apa sih sebenarnya makna penting perizinan buat seorang dokter gigi R? Perizinan itu sangat penting ya. Nah karena sangat penting, kita harus paham untuk perizinan sendiri. Nah contohnya saya sebagai dokter gigi, kita harus membuat surat izin praktek atau SIP. Seperti itu. Nah sekarang saya mau jelasin sedikit tentang perizinan. Nah kalau Aldi kan udah sering kan menjelaskan tentang perizinan, tapi kalau ada yang salah tolong dibantu ya. Siap dok, oh, maksudnya mau jelasin ke pemirsa nih dok. Iya, sedikit saya mau jelasin. Terkait dengan izin praktek dokter gigi. Silakan dokter. Oke. SIP dokter adalah surat izin yang diberikan secara tertulis dari pemerintah kepada tenaga medis agar dapat menjalankan kewenangan praktik kedokteran. Luar biasa dok. Oke, terima kasih. Dari SIP dokter betul, ya. Ya. Betul. Pengajuan pembuatan SIP dapat dilakukan secara online melalui jakevo.jakarta.go.id. Ikan kakap, ikan belut. Cakep! Sangat mantap dan very good. Sukses Jakarta untuk Indonesia. Luar biasa. Jadi ini ayam penyet Bandung adalah ayam penyet khas Jakarta, Bandung, dan juga Tasikmalaya. Kumpul ya. Jadi punya nostalgia yang lumayan lah ya sama kota Bandung, makanya namanya ayam penyet Bandung. Tapi keren banget sih nama ayam penyet Bandung ini karena banyak banget orang Jakarta. Ini banyak banget orang Bandung. Karena saya kuliah di Bandung. Oh, gitu. Biar, dan saya tuh suka kangen sama masakan ayam penyet yang memang kalau di Bandung tuh pedesnya luar biasa ya. Jadi nggak perlu jauh-jauh lagi ya. Nggak perlu jauh-jauh. Nah, so, bisa didapatkan. Kenapa nih harus ayam? Kan yang dipenyet bisa. Kenapa? Karena pertama yang saya pikirkan itu, kalau mau bisnis pastinya bahan bakunya mudah didapat. Oh, pertama bahan baku. Kan nggak lucu kalau kita jualan, bahan bakunya susah didapatin. Benar banget. Nggak lancar, ada orderan susah. Iya, iya, iya. Jadi pertama ayam, karena itu mudah didapat di mana aja dan hampir semua orang juga suka ayam kan, benar banget kan, anak-anak mulai jualan tuh wow, semua orang suka ayam. Jadinya oke nih gitu, karena kita aja kalau kita ambil konsepnya dengan konsep Sunda yang kan karena brandnya yang punya dulu di Nusantara. Rasa Nusantara, tapi yang paling menarik nih Bu Erna ya, kalau saya makan ayam penyet Bandung kemarin, sambalnya sih. Sambalnya tuh langsung bikin cer gitu ya. Benar-benar manisnya, manisnya, manis gitu. Sekarang saya mau bicara hati ke hati nih sama Bu Erna. Bu Erna kan sudah menjalankan ayam penyet Bandung ini 10 tahun ya. 10 tahun dari tahun 2013 sampai sekarang 2023, berarti sudah 10 tahun Bu Erna ya. Sebenarnya apa nih titik terberat yang pernah Bu Erna alami ketika menjalankan usaha ayam penyet Bandung ini, Bu Erna, yang bisa di
bagikan kepada pemirsa lainnya Jakarta On TV. Silakan, Fer. Titik tersulit ya? Ya, titik tersulitnya apa nih? Aduh, karena kan usaha kan nggak mungkin seneng terus kan? Betul sekali, ada up and down-nya. Nah, dukanya banyak, yeah, banyak. Tapi yang tersulit, yang banget kepengas ya. Jadi saya pernah melakukannya apa-apa sendiri gitu. Mulai dari belanja, masak, pasang tenda sendiri gitu ya. Semuanya dilakukan sendiri. Lalu pernah yang saya itu rasanya tuh gimana gitu ya. Jadi ketika kita sudah punya tim yang bagus gitu ya, sudah berjalan gitu lancar. Nah, ada ujian tuh. Pernah dibajak, karyawannya diambil. Terus konsepnya juga diambil. Jadi di copy paste sudah langsung semuanya. Gitu. Itu salah satunya. Terus ada lagi saya pernah tutup cabang itu 2 cabang dalam 1 hari. Gitu. Jadi usaha ini tidak selalu mulus gitu. Nah, tapi bagaimana caranya kita tetap bisa semangat gitu ya. Ingat tujuannya bisnis ini untuk apa, untuk siapa, sehingga ketika kita jatuh, kita bangun lagi. Seperti itu. Wah, luar biasa pemirsa. Jadi memang bahwa pengusaha ini itu enggak selamanya kayak kita sekarang lihat nih happy-happy aja, ternyata ada ya. Ada masa-masa tersulitnya. Betul, yang iya, yang harus kita bangkitkan terus gitu ya. Nah, Bu Erna, ini kan berbagai macam produk yang sudah Bu Erna hadirkan, ini luar biasa sekali nih untuk pelaku UMKM Jakarta Barat. Sebenarnya apa sih Bu Erna, makna izin usaha buat Bu Erna nih, buat seorang pelaku UMKM itu ada maknanya nggak izin itu apa nih? Penting banget kan? Penting banget ya? Saking pentingnya tuh penting. Karena apalagi produknya kita sudah siap edar, itu yeah, penting banget namanya perizinan ya. Perizinan, karena itu menjadi satu nilai value produk ketika kita sudah punya perizinan, kan jadi punya jaminan mutu dong. Benar. Gitu. Benar. Terhadap customer gitu, jadinya mereka nggak takut lagi, ini bener nggak izinnya gitu ya, lalu dilengkapi dengan sertifikasi gitu. Apalagi sudah kita siap edar gitu ya. Penting banget perizinan. Bukan pemirsa, perizinan itu penting banget. Bukan cuma buat pengusaha, tetapi buat kita nih, para konsumen itu juga penting, Bu Erna. Karena saya nih kalau misalnya kemana-mana, saya tuh kalau beli makanan itu saya tanya dulu izinnya. Kalau nggak ada izinnya, saya blacklist. Bener nggak? Penting kan izin itu kan? Banget, iya. Apalagi makanan dan minuman ya kan, terkait dengan kita Muslim harus halal dan juga penting banget. Penting banget ya. Dan kalau Bu Erna, kalau misalnya usaha itu juga mau kita kembangkan, salah satu yang kita juga perizinan ya kan? Betul, perizinan. Lalu apalagi kan di makanan ini banyak banget perizinan ya, mulai dari izin usaha, izin edar, ada PIRT, ada BPOM, lalu ada kesananya lagi ada ISO, ada HACCP. Jadi banyak banget yang harus ditempuh masih pajak. Luar biasa, terima kasih Bu Erna, dan juga terima kasih untuk seluruh warga Jakarta yang sudah mengurus perizinannya secara mandiri. Karena semakin membuktikan bahwa di Jakarta, urus izin sendiri itu mudah. Bu Erna, apa nih rencana ke depan dari Ayam Penyet Bandung ini nih Bu Erna? Pastinya ingin tetap maju, sukses, berkembang, dan kita siap expand, mau naik kelas, mau go global pastinya gitu ya. Lalu untuk next plan-nya juga kita ada pengembangan nanti, karena APB ini punya visi-misi ingin menciptakan lapangan pekerjaan yang banyak, ingin membuka peluang usaha seluas-luasnya. Jadi pengembangan kita insya Allah ingin membuka kemitraan. Luar biasa. Saya tunggu APB ada di negara-negara Asia. Amin. Saksikan terus perbincangan seru dan inspiratif lainnya hanya di layanan Jakarta On TV. Arungi malam, terjaga kala semua telah terbenam. Berkaca bertanya, sebesar itu hingga kau pergi tanpa apa-apa, bahkan tanpa alasan, hingga ku harus menerka-nerka, salahku di mana? Apa mungkin caraku bicara
bisa salah, maka itu jelaskanlah di mana letak yang tak kau suka. Mungkin caraku bicara, apa mungkin caraku tertawa, apa mungkin dengkurku saat tertidur lelah, apa mungkin kamu yang tak lagi cinta. Apa mungkin caraku bicara, apa mungkin caraku tertawa, apa mungkin dengkurku saat tertidur lelap, atau mungkin kamu yang tak lagi cinta. Urus izin sendiri. Urus izin sendiri. Urus izin sendiri itu mudah. Follow Instagram @layananjakarta.